Karena kita bisa bersilaturahim kalau kita sadar tujuan kita juga akan sama. Tujuan kita adalah dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun meridhaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tujuan kita sama, ibu yang kaya, bapak yang hebat, anak muda yang sehat, pemuda yang cerdas, bapak-bapak ibu hadirin hadirat, para alim ulama, tokoh masyarakat dengan ilmunya. Kita semua tujuannya sama, kita akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam, Balam ditangkap di tengah perigi, dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum sarapan pagi. Apa kabar bapak ibu semua? Sudah sarapan? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Saya terus terang sangat terkesan pagi ini. Kenapa begitu? Karena jamaahnya, kalau Tuhan membeli tali ke Indragiri, saya terkesan dengan jamaah Morowali. Jamaahnya di kanan dan di kiri, tengahnya kosong. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Ahmad Ali beserta rombongan. Bapak Dr. Andus Taslim, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Morowali. Para pimpinan pondok pesantren, TNI Polri, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tausiah subuh ini, pagi ini judulnya enggak pakai judul. Pagi ini kita akan membahas, tadi kata Bang Ahmad Ali menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Morowali ketika beliau mengatakan ini adalah bumi, kemudian pakai bahasa daerah, kata Bang Ahmad Ali artinya bumi masyarakat bekerja sama saling tolong menolong bersilaturahim. Maka saya akan jelaskan dalam waktu 60 menit ini, kita akan membahas pentingnya kita menyambung tali silaturahim, apalagi sekarang memang lagi musim-musimnya putus tali silaturahim karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan kita bisa menyambung tali silaturahim sampai hari kiamat insyaallah. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya merapatkan, silatu artinya menyambungkan, silatu artinya menghubungkan. Rahim, mohon maaf, beribu maaf, rahim artinya kantong janin, tempat anak yang ada di dalam perut perempuan. Sehebat-hebatnya jenderal bintang 5, sehebat-hebatnya polisi dan tentara, sehebatnya hakim dan pengacara, sehebatnya alim ulama, tidak ada di tubuhnya ini satu makhluk yang diciptakan dari asma'ul husna. Perempuan yang katanya makhluk yang lemah, di dalam tubuhnya itu ada satu yang diciptakan dari asma'ul husna, itulah dia rahim. Inilah yang belum bisa dibuat oleh Jepang, Korea, Thailand. Orang Thailand bisa menyulap laki-laki jadi perempuan, namanya apa namanya ya, lady boy, wajahnya lady, kakinya boy, tapi belum bisa membuatkan rahim. Makanya perempuan menjaga rahimnya dengan makanan yang steril, dengan makanan yang bersih, makanan tidak pakai pengawet. Maka rahim tempat janin dalam perut perempuan. Silaturahim menempelkan rahim. Ustaz Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, dari Riau.
rahim ibunya di Sumatera. Bang Ahmad Ali orang Morowali, almarhumah ibu beliau orang Sulawesi Tengah di Morowali. Tempatnya jauh, menyeberang Pulau Jawa sampai ke Sulawesi. Tapi sesungguhnya saya, Bang Ahmad Ali, ibu, bapak, kita semua berasal dari satu rahim. Itulah dia rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Siapa yang tidak mengaku dari keturunan rahim Hawa, bukan keturunan Adam, berarti dia keturunan monyet. Ustaz Somol ini ngomongnya kasar sekali. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Kata dia manusia ini bukan berasal dari Adam. Tidak ada itu manusia awal, karena semua kata dia melewati proses evolusi. Sedangkan kita orang beriman, orang muslim, orang mukmin meyakini bahwa kita ini semua berasal dari Adam, dan Adam dari tanah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di Sulawesi Tengah ini saja ada berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita bisa menjaga keutuhan negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal. Man ahabba yusattalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadir pagi ini padahal hujan, padahal enaknya di rumah tarik selimut, padahal enaknya minum kopi, duduk di rumah nyantai nonton TV, lihat Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Tapi Bapak Ibu semua hadir, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu pagi ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki insyaallah. Ibu-ibu yang hadir-hadir ini panjang umurnya insyaallah. Bapak-bapak yang hadir juga panjang umurnya insyaallah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah, bersama ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah kita tahu apa itu makna silaturahim, menempelkan rahim, menyatukan rahim. Awalnya rahim ini banyak, rahim ibu, saya masuk ke rahim ibu saya, bapak masuk ke rahim ibu bapak, ibu masuk ke rahim ibu, ibunya ibu-ibu sekalian. Kita terpisah dengan banyak rahim, 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 rahim. Tapi sebenarnya kita berasal dari rahim yang sama, rahim Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Maka sesungguhnya kita berasal dari satu rahim. Satu rahim itu bahasa Indonesianya apa? Saudara. Satu. Udara, perut, rahim. Saudara, saudara, seperut, seperut. Saya dengan bapak, satu perut. Saya dengan ibu, satu perut. Perut yang satu, saudara kandung. Apa tanda bersaudara? Tidak menyakiti. Apa tanda bersaudara? Tidak menganiaya. Apa tidak? Apa tanda bersaudara? Tidak menyombongkan diri. Apa tanda bersaudara? Bersatu padu, bersama. Maka semua yang hadir ini insyaallah bersaudara di Morowali, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang haus, yang lapar jangan khawatir, jualan banyak. Pulang nanti tolong kita beli semua sampai habis, karena saudara-saudara kita ini berdagang, berniaga, menyiapkan dari tadi malam. Tapi kami enggak bisa Pak Ustaz, hujan-hujan masak minum es, bawa pulang masukkan ke kulkas, tunggu panas nanti minum. Bangkitkan ekonomi umat. Setuju? Yang setuju beli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas soalnya ini, kalau tidak saya jelaskan masalah silaturahim ini, nanti Bapak Ibu ditanya sama anaknya. Mama, 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 iya. Tadi kata Ustaz Somad silaturahim. Iya. Silaturahim itu apa artinya? Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka.
Ayah. Ya. Silaturahim itu apa maknanya? Silaturahim itu memang dari dulu ustaz kita, guru kita Andre Guruta sudah menyampaikan silaturahim. Pokoknya jangan banyak tanya. Banyak tanya itu perbuatan Yahudi Bani Israel. Silaturahim sudah dijelaskan Ustaz Somad tadi. Apa maknanya? Saya enggak ingat. Yang enggak ingat, jangan khawatir, jangan cemas. Ini direkam dengan video. Mohon maaf tadi Bapak, kalau kameramen teknisi kita menghalangi Bapak sejenak sebentar. Jangan sakit hati, jangan tersinggung, jangan marah. Itu hanya sejenak saja. Alhamdulillah kameranya menyala. Nanti bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti kalau ada yang nanya, ini ceramah Ustaz yang di mana ini ya? Kami bingung ini ceramah Ustaz yang di mana ini ya? Mudah aja. Kapan kelihatan Ustaz Somad pakai sorban kain hijau, itu tanda di Morowali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa bersilaturahim? Ada 5 cara. Dengan 5 cara ini insyaallah kita bisa bersilaturahim. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum bisa, karena belum saya sampaikan. Yang pertama, kalau mau kita bersilaturahim, kita mesti merasa berasal dari asal yang sama. Kalau kita tidak merasa berasal dari asal yang sama, sombong, angkuh, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih tinggi, jabatan lebih banyak, harta lebih melimpah, kita enggak bisa bersilaturahim. Kenapa kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, datang hujan-hujan? Karena kita merasa berasal dari asal yang sama. Asal kita dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Ustaz Somad? Ya. Apa betul asal kita ini dari tanah? Ya. Kalau memang betul asalnya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Itu kawan saya dari tanah, tapi sombongnya bukan main. Mungkin dia dari tanah sengketa. Ini teman saya nih Pak Ustadz katanya dari tanah tapi susah kali bayar utang, tanah liat. Ini kawan saya nih Pak Ustadz katanya dari tanah tapi semua masalah hidup dia berikan ke saya, tanah timbun. Tapi yang hadir ini semua insyaallah dari tanah yang baik dan mulia insyaallah. Berasal dari tanah, warna kulitnya warna tanah, akan mati masuk ke dalam lubang tanah, akan ditimbun tanah, akan dimakan cacing. Nyambung semua. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan, apa yang dibanggakan? Yang bangga, yang sombong, yang angkuh ini kan Ustaz Somad. Datang tadi disambut dengan karpet hijau, langsung dengan karpet merah, naik di atas pentas, disambut dengan solawat, disalam, dimuliakan. Sementara saja besti, disambut dimuliakan itu sementara, sementara hidup, sementara malaikat maut belum datang, sampai akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu punya tetangga, kalau bapak punya kawan angkuh sombong, kasih tahu sama dia, kamu dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing tanah, insyaallah dia marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, boleh saya bertanya ibu? Ada di antara ibu yang tercipta dari nikel? Walaupun orang Morowali. Ada di antara bapak yang tercipta dari emas? Tidak ada. Kita semua berasal dari asal yang sama. Badan kita ini isinya apa? Darah, daging, tulang, kuku, bulu, sumsum. Jantung berdetak sebelah kiri. Itu kalau yang normal. Tapi kadang jantung ini tidak normal. Biasanya jantung ini tidak normal kalau disebabkan dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Apa yang disombongkan? Kalau detak jantung berhenti, mati. Kalau darah tidak mengalir, jadi nanah. Kalau nanah lama-lama, bergulat. Jantung berhenti berdetak, nafas juga berhenti. Nafas cuma dua, sekali tarik, sekali hembus, sekali tarik, sekali hembus, sampai akhirnya berhembus dan tidak bisa ditarik lagi. Apa judul lagunya? Setengah napasku pergi. Hari ini kau masih bisa bernapas. Apakah orang yang meninggal itu tahu bahwa dia akan mati? Tidak.
hari ini bisa tertawa, hari ini bisa berjalan, tapi sampai akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sadar kita datang dari mana, kita akan kemana, kita sedang berada di mana. Ustaz Somad ceramah dibawa Bauman Ali terbang dari Jakarta. Pertama kali kami sampai ke Ampana. Dari Ampana kami terbang lagi ke Luwu. Dari Luwu kami terbang lagi ke Morowali. Dari Morowali kami akan terbang, enggak tahu ke mana lagi. Banyak sekali jadwal. Sampai akhirnya nanti Ustaz Somad ini kapan istirahatnya? Pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini, ceramah sana, ceramah sini. Istirahatnya kapan, Pak Ustaz? Nanti istirahatnya bersama kamu di surga, Besti. Itu ucapan bapak kepada ibu nanti. Kalau bapak ditanya ibu, kenapa kamu pergi sana, pergi sini, terbang sini? Nanti kita akan beristirahat di surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sama, kenapa mesti sombong? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad itu ngomongnya enak sekali, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Dia ngomong begitu, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Kami yang di bawah, kami yang di atas rumput, kami yang enggak dapat tenda. Dia tegak di atas, karpetnya dua lapis. Sementara selesai acara semua akan turun ke bawah. Kalau enggak percaya, lihatlah habis acara ini turun ke bawah, dan yang bawah akan bisa naik ke atas. Yang di atas akan turun ke bawah. Begitu juga dengan kita di atas dunia. Hari ini kita berjalan di atas tanah, sampai masanya nanti yang di atas tanah akan turun ke dalam tanah, yang di dalam tanah akan naik ke atas tanah. Apa itu? Cacing. Siapa yang suka menyiksa cacing, maka cacing akan melihat jenazahnya. Apa kata cacing yang lain? Hai bro, brownies sudah siap. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua bapak ibu kehilangan semangat. Besok enggak ada lagi yang nanam sawit, enggak ada yang nanam kelapa, enggak ada yang nanam padi, enggak ada yang ngurus tambang. Pas ditanya, "Gimana bro, usaha bisnis kita?" Kita semua akan mati dimakan cacing tanah. Ustaz Somad cerita ini supaya kita jangan angkuh dan jangan sombong. Sombong karena harta, binasa. Sombong karena kuasa, sirna. Sombong karena suami, dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suaminya sehat walafiat semua ya, Bu ya. Lihatlah bunyi amin mereka. Ungkapan suara hati yang penuh dengan kekhawatiran. Begitulah dalamnya cinta ibu-ibu. Betul? Ngaku mereka, Pak. Yang ketawa santri. Kalian urus saja dulu pelajaran sanawiyah, ilmu hafalan Quran. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Jadi syarat pertama kalau mau silaturahim, sadar diri, tahu diuntung, asal dari mana, datang dari mana. Kita di dunia ini tidak membawa apa-apa. Boleh saya bertanya, Bu? Jangan tersinggung ya. Siapa yang lahir ke dunia bawa gelang sama cincin? Enggak ada. Ada bapak yang lahir bawa kartu ATM? Jangankan ATM, jangankan mobil, jangankan STNK BPKB, jangankan jabatan, jangankan emas, perak, dan berlian, nama kita pun dikasih orang lain. Ada yang waktu lahir sudah punya nama? Enggak ada. Nama saya dikasih kakek saya. Siapa nama yang cocok, yang selalu dibaca? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nama yang paling bagus adalah nama yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat Nabi. Siapa contohnya? Ahmad Ali. Kenal dengan Bang Ahmad Ali? Sahabat saya. Kalau Tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustaz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Masya Allah. Jawabannya so sweet. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ini ungkapan dari orang Inggris namanya Shakespeare. Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama? Dalam Islam, nama adalah doa. Dikasih nama yang baik-baik. Supaya apa? Supaya nama baik itu dipanggil dengan doa-doa. Ada sahabat Nabi namanya Husain. Husain artinya tembok. Bapak ibu bayangkan kalau punya istri, lalu kemudian mendatang hadir acara, yang kami hormati ibu tembok, anaknya lagi pas mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan bapak bin tembok.
Maka nama ini baik, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam. Ada orang namanya Abdussams, hamba matahari. Tidak boleh menjadikan diri hamba makhluk, hamba matahari, matahari makhluk Allah. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Hamba, rendah, hina, tidak punya apa-apa, hamba, hamba sahaya. Tapi ketika hamba disandingkan dengan Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nama ini baik-baik semua. Insyaallah nama bapak, nama ibu semuanya baik-baik insyaallah. Amin. Ini sekarang banyak orang nama, saya pun bingung kasih nama. Nama kamu siapa? Camry, Pak Ustaz. Loh. Ini merek sedan ini. Bapakmu pengin punya mobil? Bukan, Pak Ustaz. Saya lahir 17 Agustus. Apa hubungan Camry dengan 17 Agustus? Camry ini maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus, mantap. Cinta NKRI. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama kita pun dikasih orang lain. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Akhrajakum min butuni ummahatikum. Kamu keluar dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa. Bahasa. Enggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa saudara saya dari Morowali, enggak tahu apa-apa. Bahasanya cuma satu. Mau makan? Mau minum? Itu banyak yang masih pakai bahasa Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar diri, insyaallah kita bisa bersilaturahim. Makanya apapun undangannya datang. Besok datang ya ke rumah saya, acara apa? Acara akikah anak saya. Ah, saya enggak bisa datang. Kenapa? Saya enggak bisa makan kambing. Nanti darah tinggi saya naik. Yang enggak bisa makan kambing, makan ayam. Saya enggak bisa makan ayam, kulit saya gatal-gatal, makan telur ayam. Telur ayam juga alergi, mati aja. Datang itu bukan cuma tujuannya untuk makan. Datang itu untuk melihat anak bayi yang baru lahir, panjangnya sejengkal, telapak kakinya dua jari. Begitulah engkau. Begitu berdiri, tradisi di kampung saya baca barzanji. Setelah baca barzanji, semuanya berdiri solawat, bayi dibawa keluar dari kamar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Keluar bayi dibawa. Untuk apa bayi dibuka? Dibuka penutupnya, diperlihatkan kakinya lebarnya dua jari, panjangnya sejengkal. Bahwa kau lahir ke dunia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sekarang kau jadi orang kaya, sekarang jadi orang terkenal, sekarang jadi ulama, sekarang jadi penjahat, penjahat. Sekarang menjadi orang yang dititipkan jabatan. Maka ini semua asal muasal dasar kita adalah sama. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini tidak punya sifat angkuh sombong, supaya kita bisa bersilaturahim insyaallah. Amin. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah merasakan dengan tangan saya sendiri. Orang Morowali rendah hati, tawaduk, dan bisa bersilaturahim. Ustaz tahu dari mana? Tadi waktu turun dari airport, semuanya mau memeluk saya. Saya terus terang, sudah lama saya pergi kemana-mana. Dari Aceh sampai ke Papua. Tapi di Morowali saya disambut dengan tiga golok panjang. Begitu sampai kaki saya mau mundur saya sedikit. Dekat-dekat saya lihat. Saya ini udah agak tua, rabun mata saya. Saya lihat rupanya goloknya plastik. Setelah itu selesai golok, baru datang anak-anak gadis menari. Masya Allah, anak-anak. Supaya ke depan, kalau ada tarian-tarian ini, yang dilatih menari ini anak-anak. Supaya apa? Melihat anak-anak, ingat anak kita di rumah. Soalnya kan kalau menari ini anak gadis, lupa bini kita di rumah. Bagus tarian. Setelah itu kami pun diberikan beras. Beras yang dicuci dengan kunyit sehingga warnanya kuning. Ternyata tradisi yang begitu jauh. Walaupun saya datang dari Sumatera, bumi Melayu, Lancang Kuning, Riau, terbang sampai ke Morowali. Bisa tradisinya mirip, kesamaan. Di tempat saya pun juga dengan beras kuning. Di tempat saya pernah tanya ke tokoh masyarakat, kenapa tamu-tamu kita yang datang itu disambut dengan beras kuning? Karena beras kuning ini lambang kemakmuran. Karena kita makan nasi. Betul. Kemakmuran. Makan nasi.
Saya pernah sekolah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan, dikasih makan gandum. Makan gandum itu perut kenyang tapi otak enggak bisa kerja. Kenapa? Karena kalau enggak kena nasi ini, Masya Allah, Tabarakallah. Bapak Ibu rasakan sendiri, makanlah itu roti gandum, roti apa, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, makan zaitun, makan buatin, makan kurma, perut kenyang tapi otak enggak bisa kerja. Enggak ada nasi, enggak bisa bekerja. Kira-kira Ibu setuju dengan omongan saya ini? Ternyata penikmat nasi semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya disambut dengan tari-tarian, dari mulai tari golok pedang sampai tarian, sampai dengan padinya, sampai dengan berasnya, sampai keluar saya disalami, sampai semuanya menyenangkan hati saya. Apa yang tidak menyenangkan Pak Ustaz? Semua menyenangkan. Paling-paling kalau dicari-cari yang tidak menyenangkan, kalau jamaah ini mencium saya. Oh, mereka cium saya, kalau yang mencium itu berkumis merinding saya. Mereka mengungkapkan rasa cintanya, rasa sayangnya. Kami sudah lama mencari Ustaz Abdul Somad. Kami mencari di YouTube, kami mencari di Instagram. Hari ini kami ketemu dengan Ustaz Somad. Mereka histeris, mereka memeluk saya. Hanya Allah membalas. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibuat mati. Mudah-mudahan segala kebaikan masyarakat Morowali dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan di masa akan datang, insyaAllah. Amin ya Rabbal. Saya disuruh menceramahi saudara saya di Morowali. Ceramah tentang apa lagi? Ceramah tentang silaturahim. Hujan-hujan saja mereka datang. Ceramah tentang apa lagi? Ceramah tentang menutup aurat pakai jilbab. Sedangkan sound systemnya aja pakai jilbab. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tahu siah di Morowali, sound system pakai jilbab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah tentang apa lagi untuk masyarakat Morowali? Maka kedatangan saya ini menyambung tali silaturahim. Dulu beberapa tahun yang lalu, Bang Ahmad Ali mengundang saya dalam acara haul almarhumah ibunda beliau. 10 jari ku angkat 11 dengan kepala memohon maaf. Saya tidak bisa datang Bang Ahmad Ali karena jadwal saya 4 hari dalam setahun. Saya ke Sulawesi Tengah ini cuma 4 hari dalam setahun. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Cuma 3 malam dalam setahun. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Enggak boleh lebih. Kalau lebih nanti dikhawatirkan sudah buka cabang di Sulawesi Tengah. Jadi, apapun acaranya, acara kita adalah silaturahim. Dengan silaturahim inilah negeri kita Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam ragam suku, bahasa, agama bisa bersama. Itu karena keutuhan, kehebatan silaturahim. Bisa bersilaturahim kalau merasa asalnya sama. Yang kedua, kenapa kita bisa bersilaturahim? Karena kita bisa bersilaturahim kalau kita sadar tujuan kita juga akan sama. Tujuan kita adalah dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun meridhaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tujuan kita sama. Ibu yang kaya, bapak yang hebat, anak muda yang sehat, pemuda yang cerdas, bapak-bapak, ibu hadirin hadirat, para alim ulama, tokoh masyarakat dengan ilmunya. Kita semua tujuannya sama. Kita akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kita yang masih hidup ini mudah-mudahan diberikan Allah istiqamah. Matinya husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan mulut kita adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang Morowali yang kaya-kaya? Mana orang Morowali yang jabatannya tinggi dan hebat, gagah, perkasa? Mana orang Morowali? Paling lama umur umat Nabi Muhammad ini baina sittin wa sab'in, 60-70. 60-70. Ketemu orang yang umurnya 50, mulai bertanya, sakit apa? Kamu apa? Jantung koroner. Kamu apa? Diabetes mellitus. Kamu apa? Asam urat, asam lambung. Ketemu orang 60, mulai pertanyaan, kubur si anu di mana? Umur 70, mulai pertanyaan, tempes merek apa?
Ustaz jangan nyindir kami yang tua-tua Pak Ustaz. Mohon maaf, saya ceramah itu enggak ada nyindir-menyindir. Ini hanya mengingatkan kita wa tawasau bil haq wa tawasau. Kita akan tua. Perempuan, perempuan ini sama seperti bunga. Bagaimana sifat bunga? Kuntum, mekar, cantik, harum, kuning, layu. Pemuda, gagah perkasa, ganteng, berotot, besar, tua, pompong, peot. Bunga, kuntum, mekar, harum, cantik, kuning, layu. Bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan tidak ingin layu, wajahnya kresek semua. Namanya oplas, operasi kresek. Dagu kresek, pipi kresek, alis kresek. Alis lenti. Pas panas ada bakar hutan, bakar sampah, layu. Apa tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini kita ingin mati dalam keadaan la ilaha illallah. Sebelum matahari terbit, asyhadu an la ilaha illallah. Tergelincir matahari zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Condong matahari asar, asyhadu an la ilaha illallah. Tenggelam matahari nampak merah di ufuk barat, asyhadu an la ilaha illallah. Sempurna malam, asyhadu an la ilaha illallah. Tahajud malam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adik-adik santri penghafal Quran, mujahid fisabilillah, doakan supaya Ustaz Somad matinya husnul khatimah. Oh, dari doanya semangat sekali jamaahnya. Apa artinya hidup kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Sipulan matinya kapan? Waktu sedang dalam keadaan ceramah meninggal husnul khatimah. Sipulan meninggalnya kapan? Waktu sedang jadi imam sujud meninggal husnul khatimah. Sipulan meninggalnya kapan? Waktu sedang umrah di tanah suci, di Masjidil Haram, pakaian ihram. Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Masya Allah. Sipulan matinya kapan? Meninggal di lokalisasi. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Umur 70 tahun, kebetulan duit banyak, ingin buat maksiat dosa, nafsu besar, tenaga kurang, dimakan pil obat kuat, jantung gak kuat, mati. Sama seperti kap 70 dikasih minyak pesawat, meletup. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tibbil qulub, supaya hati kita bersih. Mudah-mudahan hati kita semuanya bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana bisa silaturahim? Asal kita sama. Bagaimana bisa silaturahim? Tujuan kita sama. Kita semua akan mati menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Yang ganteng mati, yang kurang ganteng setengah mati. Pejabat-pejabat mati. Ustaz? Astagfirullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati, pakaian kesayangan, pakaian kehormatan, peci tinggal. Walaupun Ustaz Somad yang meninggal, mikrofon tinggal. Ada Ustaz mati bawa mikrofon. Enggak ada tablik akbar lagi di sana. Baju kesayangan tinggal. Kain kenang-kenangan dari Morowali tinggal. Semua hanya tinggal kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Saya berharap kalau Bapak Ibu semua dapat kabar Ustaz Somad meninggal dunia, yang tinggal di hati Bapak Ibu di Morowali adalah kenangan yang indah insyaallah. Amin. Kenal dengan Ustaz Somad? Oh, kenal. Pernah dia datang ke Morowali? Ya, waktu dia datang hujan terus enggak berhenti-berhenti. Hujannya pakai pengawet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
padahal ini tempat rumputnya dijaga dan dipelihara. Tapi demi kedatangan Ustaz Abdul Somad, mobil-mobil bebas masuk. Padahal di depan jelas tulisan yang saya baca, ini bukan tempat belajar mobil. Ini rumput dijaga, dipelihara, gak boleh mobil lewat, mesti hijau. Tapi kedatangan Ustaz Somad, saya tidak ingin kedatangan saya merusak rumput yang hijau. Saya gak ingin kenangan ini tidak indah jadinya. Begitu pulang, apa kenangan Ustaz Somad? Gara-gara dia datang, habis rumput kami mati semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun ada yang tidak baik, semuanya insya Allah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kawan-kawan. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini semuanya berdatangan, baik tamu undangan maupun bukan undangan, semua datang. Upin Ipin pun hadir begini. Anak-anak yang nangis dikasih balon, balonnya lepas dibelikan balon yang baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa syarat silaturahim kita bisa sempurna? Jaga hati, jangan sombong. Kalau sudah ketemu dengan orang, wajahnya enggak ngelihat kita, tangannya masuk ke kantong, hidungnya ke langit, sudah tahu pesek, hujan gerimis masuk banjir semua. Enggak mau mengulurkan tangan kalau orang lain tidak mengulurkan tangan. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah melihat dengan tangan saya sendiri orang Morowali mengulurkan tangan. Saya mohon maaf, dari mulai airport tadi sampai ke Tanah Lapang ini, berapa banyak tangan yang mengulurkan tidak dibalas oleh Ustaz Somad. Saya mohon maaf, terutama adik-adik yang anak-anak gadis tadi mengulurkan tangan, saya mohon maaf. Kenapa Ustaz tidak ulurkan tangan? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditusukkan paku dari api neraka ke tanganmu lebih baik daripada engkau menyalami tangan perempuan yang tidak mahram. Tapi kamu kenapa mengulurkan tangan? Tadi Ustaz Somad ada itu ibu yang mengulurkan tangan, nenek-nenek. Kenapa Pak Ahmad Ali mengulurkan tangan? Ini kampung halaman beliau, mungkin sepupu beliau, mungkin ponakan beliau, mungkin anak beliau, mungkin saudara beliau. Saya tidak tahu, tapi bagi saya, mereka saudara-saudara saya, seiman, seakidah, tapi tidak mahram. Makanya saya, ala Ustaz Somad itu ngomong aja. Dia katanya enggak mau salaman sama perempuan, tapi kemarin saya lihat di video itu dia salaman sama perempuan, ponakan saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Somad, saya kalau salaman sama perempuan saya enggak ada nafsu Pak Ustaz. Terus sama laki-laki saya bernafsu. Wah gawat. LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Morowali dari fitnah umat Nabi Lut, kaum Sadum ini insyaallah. Ada satu tempat namanya Sadum. Kaum Sadum. Perbuatan mereka ini yang disebut dengan sodomi, Sadum. Allah menyelamatkan negeri ini dari perbuatan umat Nabi Lut. Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu dekat dengan pejabat, rendah diri. Dekat dengan orang kaya, rendah diri. Bukan. Rendah hati karena kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tidak angkuh, tidak sombong. Jangan sampai angkuh dan sombong. Kenapa kamu sombong? Sombong karena harta. Kenapa sombong? Sombong karena kuasa. Kenapa sombong? Sombong karena kita punya kekuasaan. Bahkan Fir'aun yang berkuasa pun tumbang mati. Namrus 400 tahun berkuasa, mati. Kalau ada orang mencangkol tanah di Morowali, tiba-tiba ketemu dengan periuk yang terbuat dari emas, semua orang akan berkata, ini adalah harta? Harta Karun. Karun paling kaya di dunia. Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang, kenalkan Ustaz, saya keturunan Karun. Belum pernah. Belum pernah saya ketemu dengan orang, Ustaz Somad, saya keturunan Fir'aun. Belum pernah. Belum pernah saya kenalan dengan orang, tiba-tiba dipanggil di airport, kepada Bapak Fir'aun dipersilakan masuk pesawat. Belum pernah. Kenapa? Karena citra nama yang tidak baik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, manusia mati meninggalkan nama. Maka tinggalkanlah nama yang baik-baik, jangan angkuh, jangan sombong. Saya dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan bahwa saudara saya di Morowali adalah orang yang rendah hati. Dari mana Ustaz tahu? Ini yang di bawah ini boleh jadi mereka orang kaya, mereka tidak menampakkan, mereka duduk di atas plastik, mereka duduk di atas rumput. Ustaz Somad sombong di atas, sementara selesai acara kami pun akan turun ke bawah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad yang disambut dengan karpet, Abdul Somad yang duduk di atas pentas, Abdul Somad yang duduknya di karpet dua lapis, Abdul Somad yang disediakan makanan-makanan. Ingat, kau belum tentu masuk surga Abdul Somad. Boleh jadi yang duduk di atas rumput, yang duduk di bawah, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul kata jemaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin, ada sombong sebesar biji sawi. Bahkan yang sudah di dalam surga pun diusir dari dalam surga. Kenapa? Karena sombong. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Hitam, legam, rendah, diinjak-injak, api, merah, menyala abangku. Aku dari api, menyala di atas, dia dari tanah, hitam, rendah, di bawah, aku lebih mulia. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha, kau tidak layak menyombongkan diri. Ukhruj, keluar dari surga. Yang sudah di dalam surga pun keluar karena sombong. Apalagi yang statusnya STJ, status tak jelas. Insyaallah semua saudara saya dari Morowali ini masuk surga insyaallah. Enak aja Ustaz Somad ngomong begitu. Siapa yang jamin? Bukan saya yang jamin. Yang jamin ini adalah dijamin oleh MK, belum tentu bisa dianulir oleh DPR. Yang menjamin siapa? Yang menjamin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua saudara saya ini masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal. Begitu saudara saya dari Morowali ini masuk ke dalam surga, salamun qawlam mir Rabbir Rahim. Hai masyarakat Morowali, masuk surga. Masuk surga semua orang masyarakat Morowali. Amin. Begitu mereka sampai ke surga, yang pertama mereka tanya, where is Abdul Somad? Mereka bertanya karena mereka tidak sabar ingin berjumpa dengan Ustaz Somad di surga. Mana saudara kami Abdul Somad dari Pulau Sumatera yang dulu pernah mengunjungi kami di Morowali? Mana dia sekarang? Kata malaikat, dia sudah lama menunggu kalian. Kenapa kami tidak lihat? Dia berada di surga VVIP. Amin kan? Amin. Amin. Itu sebenarnya cuma cara Ustaz Somad ingin supaya dapat doa dari saudaranya dari Morowali. Doa yang paling makbul adalah doa hari Jumat. Dan ini hari? Doa yang paling makbul adalah doa saat turun hujan. Dan ini adalah saat turun? Doa yang paling makbul adalah doanya orang yang rendah hati. Dan di sini saya ketemu dengan orang rendah hati. Rendah hati, hari Jumat, saat hujan. Jarang-jarang tiga ini ketemu. Kadang kita ketemu dengan orang sombong. Nah, memang kena hujan tiap hari, tapi enggak rendah hati. Kadang kita ketemu dengan orang hujan, tapi enggak hari Jumat. Ketemu hari Jumat, tapi enggak hujan. Ketemu hari Jumat, saat hujan, rendah hati. Itulah maka saya minta dapatkan amin. Dan status saya sudah jelas karena diaminkan saudara saya. Saat saya bilang tadi masuk surga VVIP, amin kata mereka. Saya sudah jelas, bagaimana dengan Anda? Sadar datang dari mana? Sadar akan pergi kemana? Sadar bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang keempat syarat bersilaturahim adalah suka berbagi. Apakah masyarakat Morowali ini suka berbagi? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Saya melihat ada rebus jagung. Apakah masyarakat Morowali suka berbagi? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Saya melihat ada barongko. Saya melihat ada buah-buahan. Padahal ini namanya, apa nama daerah kita? Beringin Jaya. Tapi yang ada pohon kelapa. Beringin Jaya. Tapi yang ada buah jeruk, semua buah-buahan, masya Allah, ada semua buah-buahan ada. Tapi saya enggak sempat mencicipi, karena baru makan satu jeruk langsung disuruh tausiah. Di tempat lain itu sempat saya makan, karena kata sambutannya banyak sekali. Saya sudah hitung. Ini pasti ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Habis itu nanti ada kata sambutan dari ketua DMI, kata sambutan dari ketua DMI kabupaten sudah, kata sambutan dari DMI provinsi Sulawesi Tengah. Ini masih sempat lah makan jagung dua, makan pisang. Ternyata langsung tausiah yang akan disampaikan, langsung saya berdiri. Ternyata Bang Man Ali nggak mau ngasih kata sambutan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ciri yang keempat orang silaturahim gemar berbagi. Bang Aman Ali bagi-bagi berangkat umroh lebih 100 orang. Juara-juara musabaqah tilawatil Quran berangkat, dewan juri berangkat, dewan hakim berangkat. Saya penasaran orangnya. Ini anaknya suka berbagi, bagaimana dengan orang tuanya? Ini dari mana ilmu berbagi ini? Tapi saya enggak ada nanya beliau. Enggak pernah saya tanya beliau. Abang suka berbagi dapat dari mana enggak? Saya enggak nanya. Kenapa Ustaz enggak nanya? Masa profesor nanya? Saya jaga harga diri saya. Saya diam. Tapi beliau cerita tadi di jalan dari airport. Apa kata beliau? Ayah saya Ustaz Somad, beliau membuka semua gudang-gudangnya. Tadi pas cerita itu waktu nengok padi, banyak kebun padi, sawah. Orang tua saya membuka gudang-gudangnya, membagi beras. Baru saya ketemu jawabannya. Oh, ini ternyata kalau ayah suka berbagi, ibu suka berbagi, anak pun insya Allah suka berbagi. Harimau berbagi. Harimau kalau dia sudah menerkam kambing, maka tulangnya dia tinggalkan. Daging-daging kecil dia tinggalkan. Sekarang ada rumah makan Presto, tulang hilang. Kucing ngelihat itu nangis. Lalu kami dapat apa, kata kucing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jud, kata pepatah Arab, jud tasud, kalau engkau dermawan kau akan bisa memimpin. Kenapa singa menjadi raja hutan? Karena tabiat singa, dia tidak pernah mau makan sisa. Dia akan berlari menerkam kijang. Dia akan berlari menerkam kambing. Setelah dia makan hatinya, dia makan perutnya, dia makan dagingnya, dia sisakan untuk yang lain. Maka kalau mau memimpin, maka mesti gemar berbagi. Insya Allah kita akan mendapatkan bagian-bagian yang baik-baik dari jamaah yang baik-baik. Kenapa? Karena orang berbagi inilah yang akan kekal abadi. Yang lain akan hilang di telan zaman. Nah, akal tak yang dimakan? Busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi, makan siang, makan malam. Busuk. Satu hari makan 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di on kan 2.5 ons. Kalau 1 tahun, 100 kilo. Saya, biar kurus begini, sudah membusukkan 4 ton 700 kilo. 1 tahun 100 kilo. Umur saya 27. Astagfirullahaladzim. 47. Saya sebut 27, saya pikir gak ada yang komplain, jadi saya teruskan. Kan di negeri ini begitu, kalau gak ada komplain, teruskan. Ternyata ada yang komplain, oke kita berhenti. 47 tahun, berarti 4 ton 700 kilo. Kalau pergi ke kandang sapi, pergi ke kandang kambing, ambil tai sapi, mohon maaf, siramkan ke cabai, insya Allah cabainya itu akan hijau, merah, menyala. Tapi kalau yang 4 ton 700 kilo tadi disiramkan ke cabai, insya Allah kuning, layu, mati. Betapa tidak ada manfaatnya manusia. Yang kau makan, busuk. Yang kau pakai, lapuk. Sekaya-kayanya ibu, sekaya-kayanya bapak, pakaian paling tebal 3 lapis. Lapisan dalam, singlet. Lapisan luar, koko. Lapisan luar, sorban. Enggak ada yang sampai 4 lapis. Kalau ada di antara bapak ibu di Morowali yang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Apa yang kita sombongkan? Yang kau makan, busuk. Yang kau pakai, lapuk. Wa mata sodakta, yang kau sedekahkan, yang kau bagi kepada jiran, tetangga, kawan, itulah yang kekal untuk hari esok. Tapi yang namanya Abdul Somad, paling saya bisa berbagi tidak banyak. Saya 1 tahun menyiapkan beasiswa untuk santri penghafal Quran cuma 25 orang. Sekarang sudah tahun keempat cuma 100 orang. Kenapa? Karena duit saya tak banyak. Dari mana Ustaz dapat duit? Bisa kan santri gratis 1 tahun, 25 orang 1 tahun, 25 orang 1 tahun, 25 orang 4 tahun, 100 orang. Dari channel YouTube. Makanya saya kalau difitnah orang, itu Abdul Somad beli mobil itu duitnya dari YouTube. Makanya bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Duit YouTube-nya habis semua untuk beli beras, untuk gaji guru, untuk pondok dan lain-lain. Kenapa? Karena saya ingin anak-anak santri itu kalau mati mendoakan saya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang, nanti nunggu setelah mati. Jangan sampai ketika kita dapat kabar, si Anu mati, meninggal dia. Ya Alhamdulillah, cepat dia mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat mau bersilaturahim berbagi.
Saya yakin dan percaya dengan mata kepala saya sendiri, saudara saya di Morowali memang suka berbagi. Dari mana Ustaz tahu? Mereka sudah menyiapkan satu dan lain halnya. Semuanya disiapkan dengan tenda-tenda, Masya Allah, Tabarakallah. Bayangkan kalau tidak hujan. Sedangkan hujan saja mereka datang begini, hai Abdul Somad. Bagaimana kalau tidak hujan? Karpet basah semua. Tolong dijemur habis acara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, yang kelima. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang ternyata sudah jam 10. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang, saya menduga tadi ini karena hujan lebat, mungkin ini jamaah ini banyak yang ini paling-paling kultum aja nih, kultum kuliah 7 menit. Paling nanti kalau pas setelah kultum mereka tetap semangat, saya tambah lagi kulibas, kuliah 15 menit. Paling kalau tetap semangat juga nanti kita akan kuliah setengah jam. Ternyata saya sudah ngomong 1 jam, jamaahnya tetap semangat, kameranya masih tetap menyala. Masya Allah, Tabarakallah. Kamera masih tetap hidup. Anak-anak, ini anak santri. Dari pondok pesantren mana, Dek? Iya, pokoknya pondok pesantren. Dari pondok pesantren, Ustaz Somad sudah ceramah 1 jam, mereka masih tetap mendengarkan. Di tempat lain, anak-anak itu paling konsennya 10 menit. Habis 10 menit mulai kiki. Di Morowali, anaknya aja semangat, apalagi bapaknya. Anaknya aja semangat, apalagi ibunya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan ngaji. Anaknya dibawa pengajian. Ustaz Somad ceramah 1 jam, materinya baru 4, yang 5 yang terakhir. Apa tanda kita bersilaturahim? Saling mendoakan. Kita tidak pernah berpisah. Saya di Morowali ini, tabligh akbar nanti malam, dan akan pulang. Terus kami lanjutkan perjalanan, langsung ke Palu, langsung pulang hari Ahad siang, dan kita berjumpa, selalu bertemu, bertegur sapa, tidak di alam nyata. Di mana? Alam gaib. Alam gaibnya di mana, Pak Ustaz? Dalam doa-doa. Saya yakin dan percaya, saat ibu tahajud malam, saat bapak jadi imam malam, bapak ibu pejamkan mata, terbayang wajah orang tua, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang wajah anak, Rabbi habli minas solihin. Terbayang wajah ingin berangkat umrah, ya Allah jadikan berangkat umrah. Terbayang wajah Ustaz Somad. Doa untuk Ustaz Somad satu saja, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Ustaz Somad, saya untuk doa Ustaz Somad saya tambah 2 boleh? Doa apa satu lagi? Satu husnul khatimah, satu lagi gemukkan dia sikit ya Allah. Boleh enggak, Pak? Itu bonus namanya. Enggak usah dipikirkan masalah badan. Enggak usah ibu terlalu pikirkan. Kita ini kalau kita pikirkan hidup ini capek kita. Hidup ini tidak sulit, hidup ini tidak susah, hidup ini tidak payah. Yang susah itu mikirkan komen orang. Betul? Oh, banyak yang ngaku. Kalau kita kurus apa kata orang? Ini kurang makan. Kalau kita gemuk apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Mau gemuk mau kurus yang penting sehat. Insyaallah sehat wal afiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang dalam rangka safari, tapi juga dalam rangka menyampaikan kepada umat, ini tidak lama lagi ada pilkada. Pilkada dengan pilkabi itu bedanya tipis. Maka jangan lupa sebagai warga masyarakat yang baik, gunakan hak pilihnya, datang ke TPS tanggal 27 November, bawa semua suaminya, istrinya, anak jangan dibawa karena mereka belum dicatat dalam KPU. Maka pilih, dah pilih nurani yang baik. Pilih yang mana, Pak Ustaz? Kalau Tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Bisa diingat? Sudah direkam tadi? Jangan kelahi, jangan tengkar, tetap sambung silaturahim. Insya Allah, kalau jurus ini kita pakai, nanti ada ustaz yang menyampaikan 6, berarti ilmunya lebih banyak. Ada yang menyampaikan 7, berarti waktunya lebih panjang. Ada yang mengatakan 9, berarti dia alim. Ustaz Somad menyampaikan 5 poin untuk menyambung tali silaturahim. 60 menit bersama, mudah-mudahan berkekalan hingga ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairin Kullimi Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalaini Walfari
Qaini min arbi wa min ajami maulaya salli daiman abada bika khairil khalqi kuhul lihimi ya rabbi bil Mustafa balil maqa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hebatnya solawat ini. Begitu berselawat langsung datang panitia. Ada apa? Waktu sudah habis. Bukan Pak Ustaz. Terus apa? Door prize umroh. Mudah-mudahan yang mendapatkan berangkat umroh ini umrohnya makbulah diterima Allah. Yang belum mendapatkan jangan berkecil hati karena Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tarik nafas panjang, kuatkan hati. Yang ada darah tinggi jangan stres depresi, kita ikuti pengambilan door prize. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf atas segala kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.